Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sharing-sharing kembali di channel Hadi Edukasi dalam suasana yang sejuk. Nih sore hari kita vlognya, bikin video. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang sudah terkoneksi dari forum resep sehat alami maupun juga dari Channel Hadi Edukasi, dan mudah-mudahan apapun yang jadi kegiatan kita semua di hari ini semuanya dalam rangka menjemput keberkahan. Tapi, jika ada yang kurang sehat, mungkin di hari ini, mudah-mudahan istirahatnya itu menjadi istirahat yang berkualitas sehingga esok hari bisa lebih fresh lagi dan bisa uh, lebih perform dalam menjalankan uh, aktivitasnya ini hari Jumat alhamdulillah mudah-mudahan uh, selain kesehatan dan keberkahan juga mudah-mudahan menjemput uh, kelancaran dalam segala sesuatunya ya di sesi video kali ini kita akan menjawab lebih tepatnya ya menjawab sekaligus mempraktekkan tips ya tips melalui titik terapi zona meridian dan dari pertanyaan beberapa orang yang masuk pertanyaannya kurang lebih bagaimana tips ketika kita dalam proses pemulihan setelah observasi setelah perawatan dari demam berdarah. Uh, Oke, okay. ini ini sifatnya setelah ya setelah dirawat. Bagaimana bisa lebih rileks lebih nyaman dan cepat untuk pulihnya gitu. Nah, baik. Yang pertama saya jawab dari sisi konsumsinya dulu. Kalau sedang perawatan dari DB usahakan uh, yang pertama mengonsumsi jus jambu ya. Kalau bisa jus jambu, kalau memang nggak nyaman bisa jus sirsak, kalau nggak nyaman bisa jus alpukat. Ada tiga ya, uh, minuman atau jus yang uh, perlu dikonsumsi dalam keseharian, gitu, satu jambu yang kedua sirsak yang ketiga jus alpukat bisa milih salah satu nah ini yang yang opsi pertama tahapan yang harus dilakukan kalau bisa jusnya menggunakan apa manisnya bukan gula tapi madu ya ini lebih efektif lagi tapi madunya juga yang harus yang asli ya gitu ini clear nih harus harus fix dulu dan berikutnya adalah e, melakukan semacam e, pola makan strategis. Pola makan strategis itu maksudnya porsinya sedikit-sedikit, tapi sering. Gitu, porsinya sedikit tapi sering. Nah, ini tahapan yang kedua. Nah, berikutnya baru menggunakan titik meridian ini dilakukan. Pas mau tidur ataupun pas bangun tidur, durasinya nggak lama, kurang lebih sekitar 5 menit ya untuk dilakukannya. Titik yang perlu kita refleksi ada di tangan, yang ada dua titik insya Allah, ini sudah dirangkum dari beberapa titik ya. Ini titik utama lah istilahnya gitu. Nah, di sini titiknya. Jadi kalau kita hitung garis lurus, uh, ini posisinya ada di lengan-lengan, <tuh> tapi sampingnya, lengan samping sisi jempol, sisi bujari, dan ini linking ini sampingnya. Nah ini yang sisi jempol. Nah jadi posisinya begini, digunakan jari agar lebih efektif empat jari ke atas atau empat cun. Kalau istilah Zona meridian tuh pakai junjunan tapi ini anggaplah gitu ya empat jari ke atas dari pergelangan. Nah situ ya. Nah pas jari telunjuk gitu ini titiknya. Oke, itu empat jari ke atas ya. Nah situ titiknya dipijat kurang lebih satu menit. Uh, lebih satu menit, kalau sudah pindah lagi geser sedikit aja ke atas. Nah, jadi kalau tadi empat, uh, sekarang naik ke lima jari gitu. Masih di jalur yang sama. Nah, ini pijat juga satu menit. <tuh> Oke, okay, jika sudah kita Pindah ke titik yang lain, ada di... nah, situ dia di pergelangan mengarah ke sisi jari kelingking, ya, jadi dia sejajar sama, tetap di posisi pergelangan. Nah, sini ya, nah nih, ada tonjolan nih, kemudian kelihatan, nah disitu, ini itu dipijat menggunakan jari telunjuk bisa menggunakan ibu jari seperti ini juga bisa ini kurang lebih uh, 2 menit dan sesi pemijatan ini dilakukan secara mandiri ya bukan dilakukan untuk orang lain atau dilakukan ke uh, orang lain ke kita gitu ya jadi ini sendiri secara mandiri nah oke okay, jika ini sudah baru kita pindah ke daerah kepala kepala depan tepatnya <tuh> nah disitu di antara alis nih titiknya nah situ cara micetnya begini nah atas ya Nah, oke. Okay. Ini juga kurang lebih satu menit atau dua menit kondisional. Nah, oke. Okay. Oke, okay, selesai. Jika teman-teman uh, ingin mengulang, baiknya lakukan uh, di sore hari. Jadi kan ini tadi kan kita ngomongnya bangun tidur dan mau tidur ya, gitu. <tuh> jika teman-teman wah nyaman nih ada efek positif gitu ya uh, bisa diulang bagaimana boleh ya tentu boleh dilakukannya sore hari bagus lagi pas habis mandi itu bagus itu itu sirkulasinya lebih uh, bagus titik terapi zonanya meridiannya bisa lebih rileks otot-ototnya lebih rileks sehingga pemijatannya itu lebih maksimal kita lebih dapat Gitu, di sore hari oke okay ya, fix mudah-mudahan ini bisa menjawab daripada pertanyaan teman-teman dan menambah wawasan buat yang lainnya terima kasih terakhir dari saya, salam sehat <tuh> tanpa batas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh